lihat dulu tayangannya. Bagi ambiar kedatangan bocah viral yang lagi FYP di aplikasi TokTok. Dia adalah Algisha Putra Naibaho yang berusia 14 tahun. Algi yang berasal dari Tapanuli Tengah ini mendadak viral karena bernyanyi dangdut dengan suara dan goyangannya yang heboh. Daripada makin penasaran, langsung aja yuk kita hadirkan di Pagi-Pagi Ambiar Geger. Kita akan langsung panggilkan terbang langsung dari Sumatera Utara. Algisha Putra Naibaho. Penyanyi dangdut masa kini telah hadir. Wow. Wow. Algi umurnya berapa? Bibit King Naza. 12 tahun. Kelas berapa? Kelas 1 SMP. 1 SMP. Dari kota mana, sebutkan dengan lantang supaya mereka bangga. Dari kota mana Algi? Dari kota Mandua Mas, Tapanuli Tengah. Mandua Mas, Tapanuli Tengah. Oh, Tapanuli Tengah punya putra kebanggaan nih. Mana emang suka bernyanyi Algi? Dari umur berapa Algi bernyanyi? Dari umur 6 bulan. 5 bulan. Apa dari kecil, dari TK, dari SD? Dari SD kelas 5. SD kelas 5. Sama seperti aku dulu. Aku melihat kamu sama seperti aku dulu. Oh, iya. Jadi nyanyi dari kecil, dari TK malah kita suka nyanyi. Jadi mau teki dari sekarang. Kenapa nih? Alasan yes, Algi menyukai lagu dangdut, nak? Ibu dulu biduan. Oh, ibunya biduan. Aku seorang biduan. Kamu bisa lagu itu? Gak bisa. Ini kita mau kasih lihat dulu sama Algi. Ini sama Sobat Ambiar juga ya. Ini ketika Algi nyanyi di kondangan, di hajatan. Iya, pas lagi viral banget nih. Ini kita kasih lihat. Kamu tau gak video kamu viral? Nih, lihat nih. Nih. Tadi katanya mau joget kayak Tante Dewi, coba. 1, 2, 3. Coba jogetnya Algi aja. Ya, let's go. Kau acuh, memang acuh. Seperti engkau tak butuh. Kau acuh, memang acuh. Seperti engkau tak butuh. Kau yang lagi kasih kendok, yuk. Wah, ini
gitu yang ngajarin. Bener-bener kayak King Nasar ya, masih kecilnya kayak begini. Yang ngajarin kan? Jogetnya, goyangannya itu Agi belajar dari mana? Dari diri sendiri. Oh, belajar sendiri. Belajar diri sendiri, suka nonton acara-acara dangdut, nah. Iya, okay. Nggak banyak anak ya udah berani dengan umur segini berani buat yeah. menyanyi, buat menari yeah. itu kan bukan hal yang mudah. Tapi yang betul. Terpenting adalah keluarganya mendukung supaya sang betul. Anak bisa berprestasi. Betul, tinggal ya. Diarahkan ya, benar, karena dia ya. Sudah punya skill yang baik, tinggal diarahkan yang positif. Itu tadi di hajatannya apa itu nikahan, sunatan atau apa tuh Algi? Nikahan. Ya. Ini kita mau ceritanya mau simulasi. Ceritanya Algi bernyanyi dalam sebuah acara undangan, tapi bukan nikahan. Ini acaranya sunatan. Ya, kita keluarkan dulu silakan. Ada yang nyawer juga loh. Bapak yang mau menyunatkan anaknya, ya. Silakan. Maaf, lu sunatan bukan lahiran. Ini dipegang sakit. Kan ini dipegang sakit. Iya. Ini baru selesai sunatan. Oh, kamu siapanya? Seharusnya bapaknya, gue juga bingung bapaknya kenapa rambutnya jadi blonde begini. Oke, kamu bapaknya ini bapaknya, anaknya. Bapaknya, ini anak saya. Iya. Baru selesai sunatan, ini lagi buat acara undangan. Jangan banyak ngomong, bapakku sakit. Algi nyanyiin lagunya King Nasar, Om ya. King Nasar seperti mati lampu, tahu lagunya ya? Om Nasar lagi sunat ini soalnya. Menghibur Om Nasar yang baru saja disunat. Iya. Ya. Ya. Silakan ya. Algi Syaputra. Kalau sambil goyang aku kasih. Naibah. Apa kan salah sih? Sekarang sih dah. Kamu seneng ya nyanyi ya? Seneng, suka menyanyi ya? Tadi waktu di sawer kamu gak kayak gitu di sana, di TV, di videonya. Harusnya gimana? Gini loh tadi, gini maaf Vincent, minjem sayangnya. Iya, coba. Nah, tadi gini, ya. Terus kamu jadi cowoknya, kamu yang ngasih, coba. Aku yang ngasih ya? Iya. Oke, okay. Gini. Coba dong, tadi gitu kan? Iya. Coba sekarang niru dulu, dipinjam dulu sama Om nih. Oke, okay, oke. Okay. Emang kenapa dia terlalu rapi ngambilnya? Iya, tadi dia baik banget gini-gini. Coba. Oh, coba. 1, 2, 3, Assalamualaikum. Kamu nyanyi saya. Coba bagi-bagi. Apa kamu nyanyi saya lagi? Nyanyi saya lagi. Seperti mati lampu, ya saya. Seperti mati lampu, cintaku dan mampu, ya saya. Paham, ya ada tujuannya dia lah ambil langsung ketarik ke belakang biar nyokapnya ngeliat. Iya. Jangan diminta itu. Ntar kalau emaknya minta kan repot. Sawer itu yang bagus kalau misalkan lagi di sawer tuh begitu, yuk. Oh, tapi ngomongin soal Algi ya, ini mengingatkan kita juga sama seseorang nih. Siapa? Teman kita. Siapa? Teman kita ketika waktu masih kecil nyanyi di hajatan juga sama seperti Algi. Siapa? Ini kita lihat siapakah dia kira-kira ya. Kita ya. Oh,
aman lo. Gue cuma mau nanya, lo masih inget gak sih lo punya kemeja itu? Itu kemeja udah lama, itu yang bikin mama aku ngejahit sendiri. Ada, gue mau nanya nih, lo merasa cantik gak di situ? Iya, emang aku oke, banget cantik. Itu umur berapa, Ki? Nih, kamu boleh ambil yang bagus. Yang gak bagus jangan kamu ambil. Bisa tapi barusan kayak itu kan seni ya, cuma om cuma nyanyi doang. Bisa gak kayak om barusan? Iya, itu hiburan. Bisa kayak om kamu? Bisa. Coba kayak om, coba. Sebenarnya dia itu bisa gaya Kak Dewi, lebih bisa. Oh, karena dia ngefans. Om ngefans, ngefans sama Dewi Persik. Nih kita mau lihat dulu katanya se-ngefans apa sih seorang artis. Bukan settingan nih, beneran. Enggak, beneran nih dia ngefans sama Dewi Persik. Kita kasih lihat tangannya ya. Coba. Coba Algi sama Dewi Persik nih langsung nih.